Nama besar Rifat Sungkar di dunia balap nasional sudah tidak diragukan lagi. Bapak dua anak ini seringkali naik podium untuk sejumlah kategori kejuaraan, salah satunya yaitu off-road. Nah, mobil mania, kali ini Rifat mengajak Raja Mobil.com untuk menjinakkan all new Pajero Sport di lintasan off-road yang dirancang oleh PT Kramayuda 3 Berlian Motor beberapa waktu lalu di kawasan Kuningan. Trek yang disiapkan hari ini permukaannya sangat menarik karena hujan 3 hari nggak berhenti-berhenti. Ya, alhamdulillah sih doa kita dikabulkan supaya kita bisa mendapatkan trek yang sangat ekstrim untuk menunjukkan kehebatan dari Mitsubishi All New Pajero Sport. Nah, ini trek panjangnya kurang lebih 1,2 kilo dengan berapa tikungan ya, saya juga lupa, mungkin sekitar 20-an tikungan. Dan seperti dilihat sendiri, kondisinya silahkan dilihat tuh di bagian depan, jalannya hancur sekali. Dan mobil yang kita pakai adalah All New Pajero Sport Dakar 4x4, all standard. Hanya bannya aja kita ganti untuk memenuhi kebutuhan taksi di jalanan becek. Nah, sekarang kita mulai coba muter masuk tikungan pertama. Kita pakai 8 speed automatic gearbox. Dan katanya responsif sekali di semua RPM. Tuh, mobilnya bisa drifting. Masukin depannya. Nah, mobil ini juga 4x4 nya ada 4 mode, yaitu 2 wheel drive, kemudian 4 wheel drive full time, kemudian ada 4 wheel drive part time, kemudian juga 4 wheel drive low. Nah, untuk 4 wheel drive part time dan 4 wheel drive low, mobil ini juga punya off-road mode. Jadi dia itu bisa mendeteksi, punya pilihan apakah ini jalanan snow and mud, kemudian jalanan batu, pasir, atau gravel. Nah, masing-masing dari mode off-road itu punya karakter masing-masing disesuaikan dengan jalan yang mau dilewatin. Nah, sekarang jalanan yang kita lagi lewati adalah jalanan lumpur yang luar biasa licinnya, tapi ini bisa menari. Karena saya nggak pernah takut kekurangan tenaga di mobil ini. Gearbox 8 speednya super responsif, bukan sangat lagi, super responsif. At any RPM, tenaga mobil ini ada. Sekarang kita drifting sedikit. Oke. Masuk tikungan yang sangat becek. Depan ada kubangan air yang cukup dalam. Oh, udah hilang. Garis ada. Nah, sekarang kita masuk ke tikungan sebelum straight panjang terakhir. Suspensinya, semua yang coba mobil ini sangat terkesan. Karena mobil ini soft sekali, duduk depan, duduk belakang, penumpang nggak ada problem. Springnya, kalau dari sisi saya suka sekali dengan handlingnya yang begitu mudah, karena rasio setir baru juga dikombinasikan dengan power steering yang ringan, mudah sekali dikendalikan.